Il signor Coran ci ha rinnegato che in Hindi non ti chiamo Hindi da alcuni. Longa. Non mi dico break. Fakara si che le pagni. Hindi non era si che le pagni. Mi dico che non break. Che poi scali che buca screw yang aku tunjuk ni. Che mana yang belum buka tu ada lagi dua tepi tu dekat sini lah tu kiri kanan, so ada enam lah total. Cakap aku dah buka tak pakai, so ada empat. Okay, terus buka yang empat tu dulu untuk aku lah, sebab aku pakai empat skru. Keluarkan skru tu dulu, make sure jangan jatuh. Dan kalau jatuh benda ni akan hilang secara tiba-tiba. Saya katakan jumpa apabila kau dah pasang, besok baru kau jumpa. Itu biasa berlaku. Okey, aku letak tepi dulu, skru. Kau asingkan kiri dan kanan. Mak memang style kerja aku macam tu. Kau akan letak kau punya skru tu tempat asal dia balik. Okey, kita buka. Buka, buka, buka. Okey. Kita buka, kita akan buka dada. Skru dada ni kita longgarkan sahaja, so kita takkan buka habis dulu. Ikut stand masing-masing. Cakap aku biarkan dulu. Aku akan biar skru tu tergantung dulu, so dada tu takkan jatuh lah. Bila kau dah buka skru tu, kau dada tu boleh jatuh. Ok, lepas tu kau akan buka skru kiri kanan. Ada dua kat tepi tu. Kalau yang belum pernah buka, untuk SCB1 ni dia ada tiga. Satu kat belah dalam. Sini antara dua tu, yang belah dalam kat kita kulit tu ada satu skru kecil. Skru yang sama. Jaga aku tak pakai sebab tempat tu sempit dan aku rasa benda tu boleh discomfort. Sebab bila cover set tak digegar, okey lah. Okay, kita buka yang belah sini pula. Kalau korang rasa jadi korang longgar, bolehlah cuba buat macam ni. Okay, tengah-tengah bawa tu tiba-tiba bergoyang, tengah laju tiba bergoyang. Itu salah satu kunci lah handle longgar. Sebab selalu motor yang keluar kedai ni memang akan bergoyang handle bila bawa laju. Okay, kita buka skru dada, keluarkan. Dan okay, semua skru dah buka, kita just tarik. Dan tarik tu jangan terlampau gopoh, sebab klip tepi tu mungkin akan jatuh. Dan lagi satu, wire signal dengan lampu dada tu nanti akan mungkin akan terputus lah kalau korang tarik terus sentap. So make sure korang buka slow-slow. Dan bila dah boleh keluar, korang keluarkan wire lampu dada tu. Kita pulanglah nak buka soket ataupun cabut mentol. Pusing korang, aja pusingkan je benda tu. Macam aku akan cabut mentol lah, sebab dah biasa tu. Soket aku ada tersangkut, aku dah cable tie dekat dalam tu. So aku malas nak potong. Aku just buka mentol tu. Ya, itu dia dah terkeluar. Dan kita akan nampak daripada situ, kita boleh tengok skru tengkuk. Okay, itu dia skru tengkuk. Kalau korang nampak yang skru ada double tu, double layer tu. Okay, nampak dia bertakut-takut macam tu. Okay, korang kena ketuk kat sini. Yang bawah ni untuk ketatkan, yang atas tu ketatkan juga, tapi just for backup. Korang kena longgarkan yang atas tu dulu. Okay, ni tool yang aku guna untuk ketuk. Kau carilah apa-apa asalkan kau yakin kau boleh ketuk benda tu. Sebab agak keras lah kalau mana yang tak pernah buka tu. Sebab memang kau akan ketuk, memang agak sopik-sopik sikit benda tu. Tu yang sopik-sopik tu. Sekali kalau ketuk belah sini untuk kau ketatkan arah ni yang aku tunjuk ni. Ini untuk ketatkan. Kalau daripada arah sini belah kiri ni, kau akan longgarkan
Okay, first kau kena ketuk yang atas dulu, longgarkan yang atas dulu. Baru kau boleh longgarkan yang bawah. Okay, itu saja.